Selamat datang ke kilometer 0.00 Pan Borneo Highway Sarawak, Teluk Melano. Now turn up. Okay, itu adalah rumah homestay yang kami orang sewa untuk 2 malam. So kalau ikut informasi situ yang pun rate 150 semalam, tapi kita diberi bilik yang belakang sekali lah. Depan tu ada juga tapi ada orang. So untuk jalan pergi ke homestay di belakang. Ha? Okay, tu aktiviti pertama kita pagi tu. Kita nak ke Teluk Melano. Teluk Melano. So kita ada 3 buah kereta pagi tu sebab terlalu ramai rombongan Cik Kiah. Tu Cik Kiah belakang. Okay, kita sambung di Teluk Melano. Ciao. Okay, sekarang tu kami on tengah menunggu kereta sebuah lagi. So sebab kereta sebuah yang akan guide pergi ke Teluk Melano. So aku si familiar dengan jalan ke Teluk Melano. So kita just tunggu je lah. Semoga hari sporting hari tu dengan izin Allah. Itu adalah antara gerai-gerai biasa daripada peniaga-peniaga tempatan berjual makanan dan minuman di sekitar pantai ataupun Teluk Melano di Sematan, Dunduk, Sarawak. Okey, sekarang aku dah berada di Tanjung pula. Aku ada di Teluk Melano. So waktu tu air surut. So kita boleh berjalan di pantai. Okay, di situ ada orang main ATV macam dekat Belawai. Pun aku si pasti yang puncas berapa, tapi aku si apa minat nak main ATV ya. Sebabnya kecil dan aku si sesuai lah nak. Sebab pernah cuba sekali, so si sukalah aku main ya. Okay, aku nak main dekat gigi air tu. Okay, tu bapa mertua aku, tu adiknya, budak Kai. Gunung apa? Indonesia sempadan. Oh, Gunung Sempadan Indonesia. Hujung. Oh, tu hujung, paling hujung sekali dalam peta negeri Sarawak. So kita dapat lihat dalam maps ataupun Google Maps, tu adalah yang paling hujung sekali. Apa benda tu? Lembut kah? Batu lah. Oh, best. Masih sangka betul-betul dekat dengan sempadan Indonesia. Sebelah adalah Indonesia. So itu adalah Sarawak, Malaysia. So apa lagi yang menarik di situ? Ada kampung nelayan, ada perahu. Okay, kita sambung. Lepas tu, ciao. Okay, untuk kita orang yang nak datang ke Teluk Melano tu, okay, mun dari Kuching sejam lebih eh? Sejam lebih. So kami orang tadi dari Lundu. Dari Lundu makan masa dalam lebih setengah jam lah. Tapi jalan steady. Cuma jalan yang sebelum sampai ke bulatan Sematan dengan Teluk Melano ni ada construction sikit lah. Mana yang dari Tanjung ke dari tempat lain di Sarawak tu nak datang ke Teluk Melano, jom kita terjah Teluk Melano. Bye-bye.
Okey, di Teluk Melano tu sekiranya air pasang mungkinnya akan boleh sampai ke paras atas tu lah kan, yang pun ketinggian high king tide. So masa tu air agak surut, bukan agak surut, memang surut pun. Daya tarikan mungkin belum banyak lah dekat situ, cuma just untuk orang santai-santai biasa berbanding dengan tempat-tempat ataupun pantai yang lain. Contohnya kalau kita di Ati Senanjung yang banyak aktiviti yang disediakan, so untuk banyak yang belum di, mungkin dalam proses lah, dalam proses untuk meningkatkan okay, facilities untuk penduduk dan juga pelancong yang datang ke Tanjung ataupun Teluk Melano di sempatan. Situ apa cas main tak? Ya, main motor tu nya RM15 10 minit. Di situ ada juga kediaman orang-orang tempatan yang dah buat rumah di situ. Pagi dia beli udak tu. Ada popok. Popok apa tau? 22. Popok baik. Belinjo. Ha? Belinjo, belinjo. Okay, sekarang kita berada di Asuri Beach Guest House and Cafe di Kampung Teluk Serabang di Sematan Sarawak. Okay, itu adalah salah satu homestay yang baru yang tengah dibina di situ. Ada makin ni lah, makin buluh lah. Paling murah berapa? 150. 150? No, 150. Dah berapa? 100? 50. 150. 10 orang boleh lah jangan tak. 3 bilik. Loan sebelah. 500. 40 orang. 40 orang. Oh, 40 orang. Oh. 500 lebih. 40 orang. Bagi tubuh lah Maya. Tadi homestay yang baru, homestay yang berbatu, rumah batu, semua dalam 10 orang. Dan yang hujung sekali, yang hujung tu, yang buat dalam 40 orang untuk satu-satu masa. So ada yang nak buat apa nama, camping untuk family day ke, ataupun untuk club-club yang nak bersantai hujung minggu. Jadi okay, situ pun ada jambatan, mini jambatan kayu. Okay, kita dapat tengok yang pun hiasan dan juga kibaran Jalur Gemilang dan juga bendera Negeri Sarawak. Jom kita turun ke pantai Tanjung Serabang, Serabang. Jadi situ siapa yang nak main bola tanpa pantai, kita ada netnya, net dengan tiangnya. Okey, dan jarak dari jarak Tanjung Serabang tu nak ke jarak dari Teluk Melano nak ke Tanjung Serabang tu si sampai 10 minit kot. Kameranya mana? Pasir di situ cantik eh. So dia masih bersih. Cuma ada lah sikit 1-2 sampah. Okey, nikmatilah pantai Tanjung Serabang yang bersebelahan je dengan
dengan Tanjung Teluk Melano. Yeah.